Selamat pulangkan HRS dulu, baru kita mau komunikasi dengan pemerintah. Netizen jawab gini, Ketua Umum PA212, Selamat Ma'arif mengatakan pihaknya saat ini tengah berusaha memulangkan Habib Rizik Syihab HRS agar bisa menghadiri reuni Akbar 212 pada tanggal 2 Desember mendatang. Selamat menyebut sejumlah tokoh saat ini berada di Arab Saudi mengurus kepulangan Imam Besar FPI itu. Sedang diupayakan semaksimal mungkin, GNPF dan Ketua, Sekjen ada di sana. Kalau tak ada halangan, semua akan lancar, kata Slamet, seperti yang dilansir di detik.com tanggal 30 November tahun 19. Slamet menyatakan pihaknya tidak akan mau berkomunikasi dengan pemerintah sebelum Habib Rizik tiba di tanah air. Karena itu, dia meminta pemerintah memulangkan Habib Rizik. Prinsipnya pulangkan dulu HRS, baru kita mau komunikasi dengan pemerintah. Selagi beliau disandera, diasingkan politiknya di negara orang, kami tidak akan buka komunikasi dengan pemerintah, pulangkan beliau baru kita komunikasi, tegas Slamet, seperti yang dilansir di detik.com tanggal 30 November tahun 19. Netizen bersuara menanggapi hal itu, netizen meminta Habib Rizik menyerahkan bukti pencekalan ke pemerintah. Ada juga netizen yang menyarankan FPI menggalang dana untuk membayar denda overstay Habib Rizik. Bukti cekalnya mana, tunjukkan, kata netizen berinisial Hari. Ayo dong umat FPI dan 212 patungan, bayarin denda overstay Habib Rizik, kata netizen berinisial Ri. Perginya kan buat kepentingan sendiri, mau pulang kok membebani negara, kata netizen berinisial Ba, seperti yang dilansir di detik.com tanggal 30 November tahun 19. Bagaimana menurut Anda? Semoga artikel ini bermanfaat untuk Anda.